Shalom. Devotion hari ini terdapat di dalam Yesaya 65 ayat 17. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Dunia yang saat ini kita tinggali suatu saat akan binasa. Segala harta duniawi kita tidak akan bawa di dalam bumi yang baru, langit yang baru. Hanya perkataan firman Tuhanlah yang akan tinggal tetap. Karena itu sebagai orang percaya, kumpulkanlah harta di sorga. Perbuatlah segala sesuatu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bukan berarti kita tidak lagi membutuhkan harta di dunia untuk kita hidup sekarang. Namun motivasi kita harus tertuju hanya kepada Dia. Amen.